Citra Malaysia, salam perpaduan. Selamat datang saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah ikuti dan menonton video ini sekarang. Dan saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan dan uh, diberkati sepanjang tahun 2023 ini. Terutama sekali Anda yang sudah subscribe channel ini. Tuan-tuan nah, dan Puan-puan, tidak lupa juga saya ucapkan kepada Anda yang belum subscribe channel ini uh, Janganlah lupa untuk like, share, dan komen video daripada channel Ben Infinity Dan paling penting Anda tekan uh, subscribe channel ini dan tekan butang lonceng Supaya Anda tidak ketinggalan isu terkini, perkembangan terkini Politik bahkan kes mahkamah, isu semasa yang saya kongsikan hanya dalam channel Ben Infinity ini. Nah tuan-tuan dan puan-puan semua, tanpa membuang masa lagi, saya akan kongsikan kepada anda semua satu lagi uh, topik terkini ya yang saya lihat daripada satu sumber yang boleh dipercayai dalam negara ini. Nah tuan-tuan dan puan-puan semua, uh, terpanggilnya saya untuk kongsikan kepada anda semua pada kali ini di mana. Uh, saya ingin memberitahu kepada anda semua pemberitahuan awal di mana Majlis Presiden Pakatan Harapan akan berbincang isu PRN Pilihan Raya Negeri DUN yang bakal uh, diadakan pada bulan Februari, Februari atau Mac dan ada juga yang menjangkakannya pada pertengahan tahun ini yaitu bulan Mei di mana dalam perbincangan itu adalah dengan kerjasama Barisan Nasional yang diadakan pada Sabtu uh, Sabtu ini. Uh, Pakatan Harapan akan membincangkan secara terperinci persiapan parti itu menghadapi pilihan raya negeri PRN serta kerjasama mereka dengan Barisan Nasional dalam mesyuarat uh, pemimpin tertinggi pada 7 Januari ini, ketua uh, Ketua Setiausaha. Pakatan Harapan yaitu Saifuddin Nasution Ismail berkata, "Ia merupakan mesyuarat pertama Majlis Presiden Parti berkenaan pada tahun ini dan akan dija dijalankan di ibu pejabat PKR di Petaling Jaya, Selangor." Katanya lagi, dia percaya isu kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan turut menjadi agenda dalam mesyuarat tersebut. Dia juga mengatakan, "Percaya Perkara isu kerjasama dan gabungan BN dan pada uh, PRN akan datang bakal dibincangkan dalam uh, perjumpaan itu. Dan perkara lain uh, yang akan dibincangkan ialah uh, pada PRU uh, 15 yaitu uh, pasca nilai ya, yang mana hal-hal yang berkaitan gabungan Pakatan Harapan itu adalah satu kenyataan yang dibuat oleh beliau pada pemberita di Kajang hari ini. Saifuddin juga berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan pengurusi DAP Lim Guang Ing bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mempengerusikan mesyuarat Pakatan Harapan di peringkat pusat sebelum Tahun Baru Cina bagi persediaan menghadapi PRN, PRN yang bakal berlangsung pada tahun ini. Yang mana enam negeri yang akan terlibat dengan PRN tahun ini. Antaranya ialah dari negeri Selangor, Pulau Pinang, negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, pada PRU ke-15 lalu, Anwar yang merupakan Pengurusi Pakatan Harapan dilantik sebagai Perdana Menteri selepas menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional, GPS dan GRS yang telah ditita oleh Yang di-Pertuan Agung. Dalam Perikatan Nasional juga, PN pula mengambil keputusan tidak berada dalam kerajaan perpaduan walaupun mendapat jumlah kerusi yang agak, agak banyak ya, nomor 2 terbanyak kerusi pada pilihan raya lalu yang menjadi dan akan diramal menjadi pencabar utama gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional pada PRN akan datang. Pakatan Harapan Mutuai Selangor, uh, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang manakala Kedah Terengganu dan Kelantan diterajui oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ini adalah satu pertemuan yang sangat luar biasa di mana enam negeri ini masing-masing menguasai tiga negeri, yaitu uh, Pakatan Harapan mengu menguasai tiga negeri, begitu juga dengan Perikatan Nasional. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, uh, saya ingat itu saja perkongsian pada kali ini yang uh, sempat saya sampaikan kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan. Uh, salurkan dalam channel bin infinity ini dari semasa ke semasa jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan ketinggalan sekiranya saya salurkan uh, Perkongsian dari semasa ke semasa ya dan video ini anda uh, like share dan komen ya semoga kita berjumpa lagi sekian dan terima kasih semua.